Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Berlintas langsung bersama saya dalam cerita pagi seketika dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini adalah untuk saya berkongsi kepada anda tentang penghasilan dan keistimewaan lemang durian yang terdapat di Pulau Pelancongan Langkawi. Jadi untuk perinciannya bersama-sama dengan saya ialah pengusahanya Encik Azmil Mustafa. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zainal Batin. Selamat Hari Raya. Baik Encik, mungkin Encik boleh berkongsi dengan kami di Cerita Pagi Selamat Pagi Malaysia hari ini. Bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan lemang durian seperti mana yang kita dapat saksikan di belakang kita hari ini? Tercetusnya idea lemang durian ini apabila saya dan Chef Safwan telah berbincang untuk melakukan sesuatu lemang yang agak luar biasa. So tercetusnya lemang durian ini juga apabila pulut dia begitu sesuai dengan durian. So kita telah melakukan sesuatu yang agak luar biasa kepada lemang kita. So kita telah menambahkan durian yang agak premium apabila kita melakukan di Smiling Buffalo Cafe yang berada di kawasan Panji-Panji Resort. Tercetusnya kita begitu apabila PKPB kita tahun ini kita agak terhad untuk menjual di Smiling Buffalo Cafe kita. So kita telah melakukan penjualan online di secara di talian di kita punya Facebook atau Instagram. So kita mendapat begitu sambutan yang agak bagus. Jadi Cik, bagaimana pula dengan penerimaan pelanggan-pelanggan sepanjang ia mula dijual dan ia bila ia mula dijual di seluruh Langkawi? Kita mula jual 2 minggu sebelum Hari Raya Aidilfitri. So kita sepatutnya dia akan berakhir pada 23 Mei. Tetapi kita dapat begitu banyak permintaan daripada customer yang berada di Langkawi dan juga mungkin kita ada begitu banyak juga permintaan daripada luar. Contohnya daripada Shah Alam, Kuala Lumpur dan pelbagai negeri juga untuk mencari ejen di masa hadapan. So kita akan melakukan lemang ni kita akan membuka cawangan kita di luar juga. Jadi Cik, kita seperti mana yang kita dapat tahu ianya memang berbeza lah dengan lemang-lemang biasa. Mungkin Cik boleh berkongsi apa itu perbezaan yang dihasilkan dalam lemang durian ni? So untuk penghasilan lemang ini saya serahkan kepada Chef Safwan kita. Dia akan mengulas lebih terperinci. Okey, dia cara penghasilan dia lebih kurang macam lemang biasa. Cuma kita campurkan dengan durian dan cara pembakaran juga berbeza. Okey. Kita macam kalau kita buat lemang biasa, kita akan terus letak santan. Cuma yang durian ni dia tak boleh straight you letak santan. You kena step by step sebab dia ada isi durian dalam tu, takut tak masak. Okey. Cara bakar pun sama, cuma dia perlu kerap pusing-pusing. Okey, supaya dia tak berkerak dan kualiti dia pun bagus. Baik Chef, terima kasih dan juga Encik Azmal, terima kasih atas perkongsian keistimewaan lemang durian di Langkawi. Jadi sekira itu saja sedikit sebanyak perkongsian penghasilan lemang durian untuk cerita pagi hari ini. Jadi sekira itu saja, kembali ke Angkasa Puri, silakan.